setengah kilo ya, jadi banyak banget. Dan lu pegang aja dah. Rasanya empuk ya, nggak keras. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Mak El mau bikin peyek ya, peyek kacang tanah. Nah, bahan-bahannya ini tepung beras setengah kilo, kanji, ini entah nggak semua ya, dan ada telur, ketumbar bubuk, daun jeruk. Nah, ini bumbu yang mau dihaluskan ya. Ada bawang putih, kemiri, dan kencur. Ini mau kita ulek dulu. Kasih garam, micin ya. Ulek cek bawang putih, sama kemiri, sama kencurnya diulek ya. Dan sekarang diadonin ya. Tepung beras ini setengah kilo sebungkus. Setengah kilo. Terus ditambahin tepung kanji, tepung sagu. Satu, dua, tiga, empat ya, empat sendok. Terus bumbu yang sudah dihaluskan tadi dilebokke. Jolali cobeke diresiki ya. Nah, ini tambah air, tambahkan air ya. Tambahkan air. Jangan lupa tambahkan ketumbar ya. Pakainya ketumbar bubuk aja. Nah, ini terus masukkan daun jeruknya. Bokne. Terus kacang tanahnya ya. Jangan lupa dicuci dulu kacang tanahnya biar nempel ya tar ke tepung. Lupa tambahkan telur. Telur kei pirawat telur ya. Telurnya kasih dua. Jangan lupa dites rasa ya. Ini kayak kurang air, tambahkan air. Siap digoreng, jangan lupa ya dites rasa. Tambahkan Royco aja. Tambahkan ketumbar lagi, ben kroso. Siap untuk digoreng. Mari kita goreng peyek ya. Dan lanjut ya, kita goreng peyeknya.
Dan di sini Mak El pakai dua wajan ya, satu buat nyetak dan satunya lagi buat goreng. Ben cepet ya, soalnya goreng peyek iku lama. Jadi biar cepet, lumayan ya goreng setengah kilo. Jadi biar cepet Mak El pakai dua wajan. Nih kalau udah nggak nempel, terus Mak El pindahkan ke wajan satunya lagi ya. Dan itu nanti digoreng sampai matang. Lakukan seperti ini sampai adonan habis ya. Udah jadi peyeknya nih, bikin setengah kilo ya, jadi banyak banget. Dan kita coba ya, kriuknya kayak apa? Lu pegang aja dah. Rasanya empuk ya, nggak keras. Mantap. Top. Dan aku ucapkan banyak terima kasih yang udah menonton video-video Mak El. Semoga sukses selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan aku juga ucapkan banyak terima kasih buat yang udah subscribe channel Mak El. Semoga sukses selalu, berkah barokah buat kita semua. Aku akhiri dulu ya videoku kali ini. Terima kasih dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.